Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah lama kita nggak update video ya. Video ini karena kesibukan, jadi kali ini saya akan update. Ya, kemarin part kemarin sempat ketinggalan karena nggak dapat mengupdate perkembangannya karena lagi sibuk. Jadi kali ini kita akan ulang bikin dari part awal. Bagaimana cara penyemaian hingga proses tumbuh dan perkembangannya. Kali ini kita coba menyemai bibit dari selada Johnson ya, yang RZ punya. Dan ini harganya lumayan, 100 pil isinya sekitar 30.000. 30.000, sebentar kita buka dulu. Sebentar kita buka dulu. Oke. Dan bibitnya seperti ini. Nah, besar-besar beda dengan bibit yang ada pada selada ya. Dan ini ada rock wool gitu. Dan kita coba untuk ya cara penyemaiannya sama seperti apa yang ada pada di channel-channel sebelah. Rokoknya dipotong lalu diisi dengan ini. Oke. Oh, tetap pantau kita terus dan ikuti perkembangan kita. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Oke. Seumur hidup jadi seperti ini. Dan kita coba dulu, coba taruh di sini dulu. Kenapa saya tidak buat di bawah ini, karena ini saya kasih alas agar rock wall-nya lebih rendah, jadi irit untuk rock wall-nya. Oke. Lakukan lagi sama seperti yang tadi, rangkanya. Oke. Sama. Oke. Kenapa kita menggunakan ini, karena ini agar lebih rapi dan rock wall-nya potongannya lebih presisi. Oke. Lebih sama. Jadi seperti itu. Ini tinggal ya di sini. Karena rock wall-nya udah kurang bagus, jadi ya harap dimaklumi saja. Oke, kita taruh ini di sini. Seperti itu.
Oke, ini telah selesai caranya. Ya, tinggal kita. Ini saya satu persatu. Oke, seperti itu. Karena bibitnya ini besar-besar, jadi gampang untuk dimasukkan, nggak perlu kita menggunakan pinset atau ya bagi yang udah matanya ya lumayan bermasalah nih, kalau pakai bibit yang biasa yang kecil-kecil lumayan juga. Oke, nah seperti ini. Oke, setelah selesai semua ditaruh seperti ini, bibitnya dimasukkan seperti ini. Kan langkah selanjutnya kita melakukan penyemprotan air, kita spray. Kita gunakan ini karena jika di ya kalau tidak mengenaikan ini kita siram air di sini dikhawatirkan rokoknya terlalu basah dan bisa mengakibatkan kebusukan. Jadi ya seperti ini aja, lebih mudah dan ya boleh dikatakan aman. Nah seperti ini, biar dia basah semuanya. Ketika dia udah berkecambah dan dia pecah benihnya, baru kita bantu dengan air lebih banyak karena agar menjaga agar tidak rokoknya keringan, seperti itu guys. Jangan lupa like dan subscribe channel ini, karena dengan kalian like dan subscribe ini membantu kita agar lebih giat lagi dalam membuat konten video creator ya mengenai hidroponik. Oke, dan kiranya sudah mulai lembab semua seperti ini. Oke, sudah siap seperti ini. Saatnya kita taruh di tempat yang tidak terkena sinar matahari duluan. Ya, kita taruh di tempat yang tidak terkena sinar matahari. Setelah dia sekitar berusia 2 hari baru kita kenalkan dengan sinar matahari. Oke, seperti ini. Dan bibit Johnson ini katanya bagus. Oke, sampai di sini dulu videonya Bang Pet Hidroponik. Bang Pet Hidro Farms, see you and bye-bye.